Halo semua, kembali lagi di channel Brian Tutorial, sahabat YouTuber pemula. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas sebuah channel YouTube dari salah satu sahabat saya. Itu bisa menghasilkan penghasilan 60 juta per bulan hanya bermodalkan main VPN dan main proxy. Jadi kita kali ini akan membahas mengenai buka rahasia main VPN gaji 60 juta per bulan. Nah, ada yang akan berpendapat ini, Hwa. Tentunya nanti saya akan langsung buka percakapan WA saya dengan beliau. Jadi seperti biasa, di Brian Tutorial akan selalu membahas berdasarkan fakta dan contoh nyata. Nah, buat teman-teman yang merasa main VPN atau main proxy adalah sesuatu tindakan yang curang atau haram atau sejenisnya, teman-teman mungkin cukup tonton video ini saja dan jangan lakukan tindakan ini. Karena tindakan ini risikonya sangat berbahaya untuk channel kita sendiri. Karena Insan Tutor, salah satu sahabat kita Insan Tutor ya, pernah main seperti ini. Itu penghasilannya tembus 30 juta, langsung AdSense-nya ke banner. Tetapi saya memberikan solusi ya. Saya suruh beliau membuat channel baru. Dan video-video yang lama itu dipindahkan ke channel yang baru. Jadi videonya tetap bisa dipakai. Cuman sayang channelnya yang sebelumnya yang udah lumayan besar, yang gaji normalnya 5 juta supaya dapat penghasilan 30 juta, akhirnya kena banned ya. Jadi itu karena mainnya berlebihan. Dan tentunya ini sangat berisiko ya. Jadi buat teman-teman, kali ini saya akan membahas bagaimana caranya main VPN atau main proxy itu supaya lebih aman. Nah kebetulan ya, sebelum lanjut buat teman-teman mungkin ya, ini karena ini yang akan kita bahas tentunya adalah salah satu sahabat kita ya. Baik teman-teman, ini kita akan langsung buka percakapan saya dengan beliau. Nah buat teman-teman mungkin ya yang ingin konsultasi melalui WA di channel Brian Tutorial, caranya seperti ini ya. Nah, ini kita langsung saja, kita tambahkan sedikit supaya durasi videonya agak panjang sedikit. Kalau ingin konsultasi melalui WA, jika ingin bertanya tentang YouTube, teman-teman bisa ikut di fitur gabung seperti ini ya. Tinggal pencet tombol gabung di channel Brian Tutorial dan buka video ini ya. Kalau jadi member baru bisa buka, kalau nggak member nggak bisa buka. Jadi teman-teman di sini sudah ada nomor WA saya. Jadi teman-teman bisa konsultasi melalui WA kalau teman-teman sudah ikut di fitur gabung. Dan buat yang menjadi member di fitur gabung juga nanti videonya akan di-share di tab komunitas seperti ini ya. Atau buat teman-teman yang apa namanya yang memberikan super thank di video terbaru misalnya seperti ini, juga nanti akan saya share videonya di tab komunitas. Atau buat teman-teman yang tidak bisa ikut fitur gabung ya, karena ada beberapa yang mencet tombol gabung nggak bisa katanya, teman-teman bisa ikut di member VIP. Nomor untuk menjadi nomor member VIP, nomor HP sudah saya tulis di layar ya. Atau buat teman-teman yang tidak jadi member, tidak memberi super tank, itu tidak masalah. Teman-teman cukup tonton videonya sampai selesai. Karena informasi yang saya jelaskan untuk member dan non-member itu sama. Jadi tidak ada bedanya ya. Jadi saya juga sudah mendapat iklan dari teman-teman sudah nonton videonya sampai selesai. Baik, sebelum lanjut, saya juga ingin mencontohkan bahwa saya juga main sedikit ya untuk riset ini supaya sebagai bukti teman-teman. Channel saya memang ada yang saya pakai untuk riset main VPN. Kira-kira penghasilannya seperti ini teman-teman. Nah ini ya, kita buka langsung. Nah ini $500 teman-teman. Tapi kalau ini nggak main ya, ini nama channelnya Brian Tutorial ya. Nah ini baru main teman-teman, dapat $153. Dan channel saya ini dapat $200. Kalau Brian Tutorial memang penghasilannya paling gede ya, tapi memang ini dapatnya dari Super Tank ya. Kalau $500 berapa ya kira-kira ya? Kita konversi ya. $542 ya. Langsung saja buka dari YouTube Studio biar gampang ya. Kita ubah aja ini ya, $542 channel Brian Tutorial ya. Emang aslinya segini. Ini nggak main VPN teman-teman. Channel saya yang lain baru saya riset ya. Itu mainnya jarang. Nah, ini ya. Kita ubah uangnya ke rupiah. Gajinya turun keras ya. Tapi saya tidak masalah ya. Itulah untungnya punya banyak channel YouTube. Ada yang penghasilannya turun, tapi dari channel lain penghasilannya ada ya. Ya, sekarang penghasilan saya turun ya. Cuman 8,7 juta. Dan masih ada channel-channel saya yang lain teman-teman. Itu kalau nggak main VPN, ada channel-channel saya yang ya yang perkiraan penghasilannya seperti ini ya. Ini ya, 300 ribu. Ini ada lagi juga teman-teman. Ini ya. Ini mana ini? Yes. Ini dia. Ini 400 ribu ya. Nah itu dah. Ini murni penghasilannya ya. Tapi main murni itu kecil sekali ya. Tapi untuk di Brian Tutorial memang nggak main apa namanya, nggak main VPN, tetapi itu penghasilannya dari Super Tank yang banyak ya. Nah teman-teman, ini ya percakapannya langsung kita buka saja.
dengan sahabat kita, apa sih nanti, biar saya nggak bilang dibilang ngomong doang ya. Ya ini ya. Nah, kita langsung buka saja percakapannya ya. Nah, ini kita tutup dulu nama channelnya. Teman-teman bisa lihat ini penghasilannya 62 juta ya. Ya, ini ada lagi juga. Kita tutup ya. Ini penghasilannya 25 juta ya. Ya, ini percakapan saya dengan beliau. Jadi, benar-benar beliau memang sudah berhasil main VPN ya. Jadi, dari gajinya udah kelihatan. Nah, apa sih yang bisa menyebabkan kalau supaya kita main VPN itu lebih aman? Karena tetap ada risikonya ya. Jadi cara yang paling aman ini yang saya bahas ya. Dan ini juga masih ada risikonya, tetapi jauh lebih aman. Pertama, apa sih syaratnya? Teman-teman harus punya banyak channel. Syarat yang pertama adalah punya banyak channel. Karena seandainya kena banned seperti Insan Tutor, kita bisa pindah video kita ke channel yang lain. Channel yang lama, AdSense-nya dibanned, nggak bisa dipakai lagi. Sekarang dismonet aja 3 bulan untuk daftarnya ya teman-teman. Jadi kalau main VPN, AdSense-nya kebanned, ya udah, kita buang aja channelnya, kita ambil videonya. Itu kalau videonya adalah video yang konten-konten yang apa ya? Konten-konten yang konten abadi misalnya ya. Kalau konten-konten video viral itu kadang-kadang nggak bisa. Seperti kemarin Insan Tutor itu channelnya yang kena adalah Service HP. Dan dipindahkan ke channel baru dari channel namanya Project Service HP ke channel Bali Dipes. Dan itu sudah sering dibahas oleh Insan Tutor. Yang kedua teman-teman yang diperlukan adalah VPN Premium. Premium ya. Kalau yang gratisan juga bisa tapi gampang gerita ya. Ini yang berbayar ya. Itu syaratnya supaya teman-teman aman. Yang ketiga tentunya adalah punya banyak HP. Ya, susah nulis ya, ketutup report. Itu juga jadi syaratnya buat teman-teman. Yang keempat adalah upload video. VPN ini beda ya. Dan upload video sistem VPN itu sudah ada di video saya yang sebelumnya yang membahas tentang VPN. Kalau di sini saya bahas lagi, ini akan jadi panjang videonya, jadi nanti lagi 1 jam ya. Jadi upload video VPN itu beda dan saya sudah bahas di video sebelumnya. Tetap memakai upload supaya aman. Cara uploadnya beda ya, nggak seperti kita upload kejar jam tayang. Yang kelima, nah ini ya. Ini kan kita buka tadi ya. Apa syaratnya yang kelima? Supaya teman-teman tidak gegabah. Teman-teman bisa lihat ya, mohon maaf ini pakai filter soalnya ini nggak jernih ya. Lihat penayangannya 1,4 juta view. 1,4 juta view kalau normal RPM 10.000 itu penghasilannya adalah 14 juta. Tetapi beliau menghasilkan gaji 25 juta. Jadi sekitar ditembak sekitar 10 jutaan ya. Dan ada channelnya yang lain. Ini mainnya keras ya. Mana ini? Ya ini ya. Ini 1 juta view. Kalau normal RPM 10.000 pendapatannya adalah 10 juta, tetapi di sini jadi 62 juta. Nembaknya keras ya, nambahnya lagi 50 juta. Nah, apa sih rahasianya? Teman-teman tadi, teman-teman bisa lihat ya, view-nya adalah 1 juta. Nah, jadi yang kelima ini teman-teman arah channel yang rame penonton. Jika channelmu sepi penonton, nggak bisa dipakai main VPN karena gampang kedeteksi. Jadi ini 1 juta view ya per bulan. Kalau saya, channel saya cuma 200 ribuan, 180 ribu per bulan view-nya ya. Jadi penghasilan seharusnya sekitar 2 juta, tetapi tadi 200 dolar itu bisa masuk, 225 dolar ya, itu bisa masuk sampai, ya udah kelihatan ya, udah lebih sekitar 4 jutaan ya, seharusnya kita dapat 2 juta. Jadi saya mainnya memang sedikit teman-teman, tetapi aman ya. Tetap view-nya harus banyak intinya ya. Jadi buat teman-teman yang view-nya kecil, nggak usah mikirin main ini, pasti gampang kedeteksi. Dan view-nya banyak, terus ada penonton luar negeri alami. Ini juga penonton luar negerinya harus banyak, itu untuk menyamar. Bedakan main VPN dulu dengan sekarang ya. Kalau nggak gitu, teman-teman akan gampang kedeteksi. Keenam, ini ya, yang saya tutup tadi kenapa ya? Rahasiakan nama channel. Jadi buat teman-teman yang main VPN, nama channelnya harus dirahasiakan. Karena kalau teman-teman perlihatkan ke orang lain, nanti ditembak sembarang pakai VPN gratisan, itu sedikit aja ditembak bisa kena banned. Jadi rahasiakan nama channel. Ya, seperti itu ya. Yang ketujuh, main aman adalah ya mainnya sedikit seperti yang saya bahas ya. Main sedikit, jangan main banyak. Saya pernah dulu main seminggu sekali supaya aman ya. Jadi buat teman-teman yang belum paham dengan
penjelasan ini teman-teman bisa tonton video yang sebelumnya di main VPN 1 dan 2 ya, ini yang ketiga artinya. Jadi buat teman-teman yang bertanya, kenapa baru sekarang saya bahas, ini ada banyak sekali pertanyaan, karena memang sulit. Saya jelaskan pun ini teman-teman nggak bisa make, teman-teman harus punya channel besar yang banyak penonton, yang harus ada penonton luar negerinya. Kalau nggak gitu teman-teman gampang sekali sekarang kedeteksi. Jadi main VPN sekarang dengan dulu itu sangat berbeda jauh. Kalau dulu gampang sekali, tetapi kalau sekarang channelmu harus penontonnya rame dan banyak penonton luar negerinya baru aman. Ini salah satu trik dari saya, dan trik-trik lain tentunya masih ada, cuman yang saya pakai ini saja sudah aman. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.